Tunggu. Coba kalau kayak gini. Ini dia si Max. Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri, Billy? Hah, Max. Apakah kamu akan menangis seperti bayi? Dengar, Billy. Aku mengalami hari yang berat. Pergilah. Max, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat agak kesal. Hah? Anda tidak mengolok-ngolok saya? Max, maafin aku. Aku selama ini brengsek sama kamu. Aku nggak tahu kalau kamu ternyata banyak masalah. Apa yang kamu bicarakan, Billy? Jadi, adik perempuanku juga dibully di sekolah. Mungkin karena itu aku jadi melampiaskannya ke kamu. Aku prihatin mendengar tentang adikmu, Billy. Itu sulit. Terima kasih, Max. Aku tidak seharusnya mengganggumu. Tapi aku tidak tahu caranya mengatasi perasaanku, Max. Tidak apa-apa, Billy. Mungkin bully bukanlah jalan yang terbaik. Siapa tahu, dengan kita berdua, kita bisa menjadi lebih baik. Ya, Max. Mari kita mulai dari awal. Tunggu. Coba kalau kayak gini.